Serbuan vaksinasi masyarakat maritim kembali dilakukan Lanal Nunukan. Kali ini lokasi vaksinasi dilaksanakan di Pelabuhan Lintas Batas Laut atau PLBL Nunukan. Dan Lanal Nunukan Letkol Laut Nonot Eko Febrianto menyampaikan, serbuan vaksinasi yang dilakukan di PLBL Nunukan merupakan vaksinasi keempat yang dilakukan oleh pihaknya. Lebih lanjut ia menjelaskan, sasaran vaksinasi kali ini untuk masyarakat maritim, pegawai pelabuhan dan masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan. Dari 4 kali pelaksanaan serbuan vaksinasi yang dilakukannya, tercatat jumlah warga yang telah divaksin dosis pertama berada di angka 2.000 orang. Selanjutnya untuk penerima vaksin kedua, Lanal Nunukan bekerja sama dengan Pemkab Nunukan, Kodim 0911 Nunukan, Polres Nunukan dan Dinkes Nunukan. Ia menegaskan, Lanal Nunukan tidak memiliki target untuk jumlah penerima vaksin karena selama mendapatkan stok dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka semuanya akan diberikan ke masyarakat. Untuk alokasi vaksin yang kita laksanakan pada pagi hari ini sebanyak 160 dosis, yaitu vaksin Sinovac semuanya. Dan kebetulan dari 160 dosis itu sampai pada saat ini sudah habis semua alokasinya. Riko Aditya melaporkan.